Tutup Open Turnamen Sepak Bola The Pejalin, di Desa Pejalin, Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, tiba dan disambut antusias masyarakat Desa Pejalin. Sebelum menutup seluruh rangkaian turnamen sepak bola The Pejalin, Gubernur Kaltara juga ikut meramaikan turnamen bersama unsur Forkopimda lainnya dalam sebuah laga eksebisi. Sebelum penyerahan hadiah kepada pemenang, dalam sambutannya, Gubernur Kaltara mengapresiasi turnamen ini sebagai sebuah inovasi positif bagi pemuda-pemuda di Desa Pejalin dan di Kabupaten Bulungan, dan mengharapkan dari turnamen daerah seperti ini, muncul bibit-bibit atlet sepak bola Kalimantan Utara ke depannya. Supaya kalian lebih giat berlatih, waktu dekat ini kita akan merekrut beberapa pemain tim untuk Prapon. Kemarin kita di Prapon sudah berhasil mencatat nama-nama ya yang dicatat oleh pelatih PTM Pak Umar, sudah mencatat beberapa nama, nanti akan kita panggil untuk melaksanakan latihan persiapan Prapon Aceh dan Medan. Selain penyerahan hadiah pemenang, Gubernur juga memberi bantuan bola kepada tim-tim yang bertanding, agar lebih giat lagi dalam berlatih.